kucing jelek. Berani-beraninya kamu masuk ke rumahku tanpa permisi. Ups, sorry. Aku lupa. Permisi. Eh, mau apa kamu kesini, ya? Setiap kali kamu masuk ke rumahku, pasti hilang ikan. Heh, memangnya majikanmu tidak memberimu makan, ha? Kali ini, aku tidak ingin mencuri. Tapi ingin bertanya, di mana letak ikan mas ajaib? Katanya cuma kau yang tahu tempatnya. Aku memang tahu, tapi aku tidak akan memberitahukanmu. Enak aja. Aku sendiri aja susah untuk mendapatkannya. Ah, masa sulit sih? Bukannya kamu penyihir hebat? Iya, tapi untuk mendapatkan ikan mas ajaib itu harus menggunakan tali dari sehelai ekor kuda coklat yang ajaib juga. Tapi sayangnya, kuda coklat itu adalah leluhurku yang tidak boleh disakiti. Kamu sudah memberitahu aku caranya. Sekarang tinggal tepatnya. Dasar kucing jelek, brengsek. Tapi aku tidak akan memberitahukan kamu di mana tempatnya. Kalau kamu tidak mau memberitahu, aku obrak-abrik rumah ini. Apa? Kau mengancamku? Lawan aku kalau berani, cepat-cepat. Lawan! Lawan! Tapi aku takut dijangkar. Cepet tangkap. Aduh. Aduh. Udah dapat lepas. Mencet tangkap kucing itu. Tangkap lagi. Aku yang disalahin sih. Dasar goblok. Itu dia kucingnya. Ayo tangkap, lo yang marah. Jangan digigit. Tangkap. Hei, kalian ngapain tertawa? Ha? Bantu mereka cepetan. Meong itu, meong. Aduh, copot dia rambut ikan. Aduh, malu dia. Aduh, gimana sih? Belum si gilingan. Nangkap kucing aja gak bisa. Anak-anakku, rasanya Bapak sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit yang tidak ada habis-habisnya ini. Bapak ingin menyampaikan sesuatu yang penting sama kalian bertiga. Bapak ini orang miskin, nah. Bapak tidak punya sesuatu yang berarti buat kalian bertiga. Kalian boleh tinggal di rumah ini sampai hidup kalian nanti berhasil. Sampai nanti kalian bisa membeli rumah baru yang lebih bagus dari rumah ini, nak. Dodo. Iya, Pak. Dodo Priambodo, kamu anak yang tertua, nak. Bapak akan mewariskan sama kamu alat penggilingan padi. Terima kasih, Pak. Dede, Bapak akan memberikan kamu satu-satunya kambing milik Bapak, nak. Terima kasih, Pak. Sedangkan untuk kamu, bungsu, Didi Bambudi, tolong pelihara kucing kesayangan Bapak, ya, nak. Kamu sayangin dia, ya. Terima kasih, Pak. Bapak tidak mempunyai solusi buat kalian. Terserah kalian mau apakan semua warisan Bapak nanti. Saya akan memanfaatkan alat penggilingan padi warisan Bapak semaksimal mungkin, Pak. Kambing itu akan saya jadikan modal dagang sate, Pak. Saya belum tahu akan berbuat apa dengan kucing saya. Tapi saya janji, saya akan merawatnya dengan sepenuh hati. Kalian anak-anak yang baik. Terima kasih, Pak. Bapak yakin, suatu saat nanti, hidup kalian bertiga akan bahagia, nak. Akan bahagia.
Bapak. 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 Pak. Pak. Jadi kenek abang. Saya perlu pekerjaan. Kebetulan kenek saya baru keluar. Kamu bisa jadi kenek. Tapi kucingnya jangan dibawa ya. Tapi bang, kucing saya nggak ganggu kok. Tapi jangan ada masalah ya. Makasih ya bang. Kalimalang, Kalimalang, ayo semuanya. Mas, mas, mari mas, Kalimalang mas. Oh, ini jadi kucing kamu. Kenapa? Nggak terima? Hah? Kan abang udah bilang, tuh kucing bisa bawa masalah. Udah deh, kamu nggak pantas jadi kenek. Kamu tuh pantasnya jadi penyayang binatang aja. Udah, kamu sana deh. Bener apa kata abang itu? Aku penyayang binatang. Sebaiknya aku harus cari kerja yang hubungan dengan binatang. Kebun binatang. Terlalu luas. Peternakan sapi. Ya, peternakan sapi. Kayaknya aku bisa bekerja di sana. Oke, tambah, tambah. Kenapa air susumu dikit banget? Sapi manis, ayo. Sapi itu takut dengan kucingmu. Dia pernah diserang sama kucing. Makanya keluar air susunya juga sedikit sekali. Udah sekarang singkirkan kucing itu ke sana deh. Jika saya harus singkirkan kucing ini, dengan berat hati, saya keluar dari pekerjaan ini. Makasih ya, Pak. Bisa tolong ambilin buah pepaya di pohon itu buat Bapak? Baik, Pak. Wah. Ini, Pak, pepayanya. Kamu sepertinya cocok deh kerja di perkebunan itu. Jadi pemetik buah. Baik, Pak. Saya akan coba. Kamu mau? Nih, potong sendiri ya. Gak usah, Pak. Hah? Kenapa buah-buahnya rusak begini? Kenapa ini?
Pasti ini bekas cakar kucingmu. Maaf, Pak. Kucing itu hanya bermaksud membantu saya. Tapi ini sudah rusak. Tidak terpakai. Yang penting, buah itu masih bisa dimakan kok, Pak. Lagi pula, cuma lecet sedikit kok, Pak. Mana bisa begitu? Kalau untuk dimakan sendiri sih nggak apa-apa. Tapi ini kan buah-buahan untuk parsel, tahu? Jadi harus yang bagus-bagus. Nah, sekarang aku tidak bisa memakai untuk parsel lagi. Edi, makanya kalau kerja itu jangan bawa kucing. Besok kucingnya nggak usah dibawa ya. Maaf, Pak. Saya nggak bisa jauh dari kucing ini. Lebih baik saya berhenti bekerja. Gimana usaha sate kamu? Ya, lumayan, Mas. Lumayan rame. Bagus. Mudah-mudahan kamu tambah maju, ya. Amin. Edi, kerjaan apa lagi yang kamu coba sekarang? Mulai sekarang, aku bekerja di pabrik sepatu, Mas. Kucingmu ini benar-benar mau sial, ya. Sampai-sampai kamu harus pindah kerja. Udahlah, nggak usah dipelihara terus. Buang aja. Kucing ini sahabatku, Mas. Meski dia tidak menghasilkan apa-apa, tapi dia setia sama aku. Setia, setia. Kamu tuh kalau dibilangin sama Masmu, Mbok ya denger. Ini kan warisan dari Bapak. Aku udah janji merawatnya dengan kasih sayang. Kamu jangan sampai nyesel gara-gara kucing itu. Tapi kamu udah minta izin sama pimpinan belum? Emang perlu izin ya? Ya iyalah, kucing kan bisa ganggu kerjaan kita. Kenapa sih di setiap tempat kucing selalu dianggap mengganggu? Padahal kucing ini justru memberi aku semangat. Bus, kucing siapa ini? Eh, Bud, kucing kamu tuh. Maaf, Pak. Itu kucing saya. Bawa keluar. Apa dia nggak boleh ikut dengan saya? Dia nggak bakal ganggu kok. Tidak bisa. Tempat ini harus bersih. Sebentar lagi bos akan datang. Aduh, kawan, bos datang. Ah, kamu lucu sekali. Kucing siapa ini, Pak? Anu, Non, itu kucingnya Budi. Bulan, yuk.
Ih, kenapa aku jadi ngelamunin dia ya? Tadi aku dengar namanya Budi. Budi, namanya umum banget. Tapi wajahnya boleh juga. Ngelamun aja sih, ngelamunin apaan? Tulis-tulis apaan kamu? Hah? Tulis puisi? Lagi jatuh cinta ya? Enggak. Udah, gak usah bohong. Kemarin aku lihat kok, kamu melihat mata non bulan. Mata kamu berbinar-binar gitu. Pasti kamu suka ya sama dia? Ya enggak lah. Kayak bumi dan langit aja. Gak mungkin, mungkin aja lagi. Kemarin juga aku lihat kok, mata non bulan seneng gitu pas lihat muka kamu. Pasti dia suka deh sama kamu. Lagian, kamu gak jelek-jelek amat kok kalau kamu pakai baju keren-keren kayak Pak Cokro. Masalahnya aku gak punya barang sebagus itu. Jadi, bagaimana aku bisa mengikat hati non bulan? Kan ketahuan kamu suka kan sama non bulan. Kita gak dosa kok. Sini. Bersemi bunga di dada. Balikin. Tersiram debur ombak. Ada apa nih ribut-ribut? Gak ada apa-apa kok, gak ada apa-apa. Ayo kembali kerja. Iya, Pak. Mendingan kamu bilang deh isi hati kamu sama dia. Ah, mana mungkin. Aku kan seperti puguk yang merindukan bulan. Aku gak terlalu berharap. Jangan. Sayang tahu kursi bagus-bagus kayak gitu mau dipotong. Udah mending kasih ke aku aja. Kamu aja. Perasaan aku semakin gak enak jika aku bekerja di sini. Sebaiknya aku pergi dari sini. Keluar lagi? Kenapa, Ding? Kamu udah bagus-bagus kerja di pabrik sepatu, kok keluar? Kenapa? Ada masalah lagi dengan kucingmu itu? Bukan. Kali ini bukan karena kucing. Tapi karena... Tuh, susah cari alasan. Kamu selalu menutupi kesalahan kucingmu itu. Sudah, nggak perlu dijelaskan. Masmu sudah tahu alasan kamu. Mas Dodo benar. Mana ada sih perusahaan yang mau pekerjakan orang bawa kucing. Itu dari Budi, Non. Kenapa dia ngasih sendiri? Dia udah gak kerja di sini lagi, Non. Bulan?
Non Bulan lagi baca apa, Non? Kok senyum-senyum sendiri? Kamu ini moto aja. Jangan bilang-bilang Bapak ya kalau aku ada di sini. Iya, Non. Iya, Non. Tidakkah ini Fata Morgana atau mimpiku yang di ujung senja? Kuharap dia, kudamba dia untuk bersama memerankan Romeo and Juliet. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siapa yang ngomong? Aku. So, kamu bisa bicara? Iya, aku tidak cuma bisa berbicara, tapi aku juga akan memberikan kebahagiaan padamu. Orang perlu melewati ujian, tuanku juga. Dan setelah melewati nanti, aku akan memberikan kebahagiaan yang panjang. Ah, kamu ngomong doang. Kalau kamu bisa bikin aku bahagia, kenapa nggak dari dulu? Buatkan aku sepatu boot dari kulit. Selain itu, carikan aku ikan mas ajaib untuk aku makan. Maka aku akan memberikan keajaiban besar untuk tuanku. Kalau sepatu boot dari kulit, aku bisa besok mendapatkannya dari Pak Imit. Tapi gimana aku bisa mendapatkan ikan mas ajaib? Aku juga tidak tahu tempatnya. Yang pasti, ikan itu hanya bisa dipancing menggunakan selai ekor kuda ajaib sebagai ganti tali pancingnya. Baik, aku akan berusaha mencari ikan mas ajaib yang kamu minta. Tuan memang hebat. Jangan mundur sebelum bertempur. Jangan menyerah sebelum berusaha. Dan Tuan harus selalu ingat pada Tuhan. Waalaikumsalam. Maaf, Pak, ganggu. Sejak kapan Bapak berada di sini? Saya duduk di sini sejak lama. Sampai-sampai saya tidak ingat lagi. Mungkin saya sudah 20 tahunan duduk di sini. Pak, sebenarnya saya tadi duduk di situ. Kok barang-barang saya hilang? Itu tidak mungkin, Nak. Saya tidak pernah berpindah duduk di sini. Sampai bertahun-tahun tidak ada barang di sini.
kamu sedang apa di sini anakku? Dan apa yang kamu cari? Sebenarnya saya di sini mencari kuda coklat. Kuda itu sangat liar dan berbahaya. Hidup saya tidak berarti bagi siapapun juga. Semua ini saya lakukan untuk seseorang yang menemani saya pada waktu susah dan senang. Saya sangat menghargai keberanianmu. Semoga kamu berhasil. Berjalanlah ke arah sana. Nanti sampai di persimpangan, belok kiri. Nanti kamu akan menemukan kuda itu. Makasih ya, Pak. Orang itu menyuruhku untuk berjalan ke kiri. Kita lihat aja ya apa yang terjadi. Mana-mana. Saya tahu apa yang kamu cari. Dan untuk mendapatkan kuda itu tidaklah mudah. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang kamu takuti? Jika kamu percaya pada Tuhanmu, maka kamu harus yakin. Terima kasih. Kamu telah menyelamatkan saya. Ah, nggak masalah. Itu udah kewajiban saya kok. Jadi, apa yang membuat kamu datang ke sini? Sebenarnya, saya telah diingatkan tentang kamu. Tapi, tujuan saya ke sini untuk mengambil selekormu. Apa kamu bilang? Untuk apa? Kucing saya memiliki keinginan untuk mendapatkan ikan mas ajaib. Jadi, untuk mendapatkan ikan itu, saya harus menggunakan selekormu. Oh. Saya mengerti. Tetapi, mengapa kucingmu itu mau ikan ajaib tersebut? Ya, saya nggak tahu. Apa? Kamu tidak tahu? Jadi, kamu melakukan semua ini hanya untuknya? Tentu, karena dia sahabat saya. Dan dia menemani saya di waktu susah dan senang. Baiklah. Kamu boleh mengambilnya. Terima kasih.
buang-buang waktu aja. Kamu gak akan bisa nangkap saya. Saya tahu kok, gak mudah menangkap kamu. Tapi saya yakin, dengan kesabaran saya miliki, saya bisa menangkap kamu. Apaan? Min, aku mau minta tolong dong sama kamu. Minta tolong? Puisi yang kemarin udah nyampe loh ke Bulan. Dia seneng banget. Ah, yang bener. Dia seneng nggak? Seneng banget, Bud. Oke, oke. Sekarang kamu minta tolong apa lagi? Min, kamu ada sisa-sisa kulit nggak? Buat bikin sepatu buat kucing ke? Kucing kamu pakai sepatu buat? Lucu banget. Tahu. Yang bagus sekali anakku. Kamu telah membuktikan ke manusia. Apa itu benar? Ya, itu benar. Saya akan membantu kamu melalui kucing ini. Dan saya akan memberi kekuatan pada kucing ini. Selamat tinggal. Namanya Didi Pambudi. Semua orang di daerah sini juga kenal kok sama dia. Ya, ya. Makasih ya. Nanti saya sampaikan pada Non Bulan. Ya, terima kasih. Saya permisi dulu ya. Ya. Didi. Buat ayah aja. Tapi menurut pembantunya tadi, Pak Didi Pambudi itu sangat dikenal kok, Pak. Didi Pambudi. Didi Pambudi.
Rasanya saya kenal sama dia. Tapi di mana ya? Mungkin dia ada di deretan daftar nama orang-orang kaya di kota ini. Ya udah, kalau pembantu datang lagi, suruh dia masuk, ya? Baik, Pak. Kalau non bulan bisa menerimanya. Maaf, saya nggak bisa terima bunga itu karena saya nggak kenal sama tuan kamu. Tapi tuan saya sangat mengenal dan mengagumi non bulan, makanya tuan saya mengirim bunga ini untuk non bulan. Non bulan, mohon ya terima ya. Bulan, tidak baik kamu tidak mau terima pemberian orang lain. Terima dong. Maaf. Sebenarnya pekerjaan tuan kamu itu apa? Tuan saya sangat kaya dan dia masih sangat muda. Sekarang dia sedang kesulitan untuk mengelola uangnya. Kalau bapak mau, bapak bisa bekerja sama dengannya. Oke, saya akan coba. Walaupun aku nerima bunga ini, jangan berharap dia bisa merebut hati aku. Hati aku cuma untuk Budi. Aku udah capek nih gini terus. Aku gak betah. Aku harus cari kerja. Tuanku, beri aku kesempatan beberapa hari lagi ya. Kamu ngapain aja sih? Tiap hari kau pergi, tapi gak bawa hasil. Aku malu sama masku. Aku mohon, Tuan. Percaya deh, aku tidak akan mengecewakan Tuan. Aku pasti akan membahagiakan Tuan. Tapi kalau gak berubah, aku akan cari kerja. Cakra, saya ingin menyampaikan ini saja. Besok kami akan mengadakan pesta ulang tahun di rumah tuan saya. Apakah tuan Cakra mau datang? Iya. Baik. Saya akan datang sama Bulan. Karena saya juga penasaran sama tuan kamu seperti apa sih. Karena selama ini kan saya hanya dengarnya dari cerita kamu kalau tuan kamu itu pemalu, tampan, kaya raya. Iya kan? Saya pasti datang. Pokoknya Bulan nggak mau datang kalau itu cuma ngurusin bisnis bapak aja. Apalagi bapak nggak kenal kan sama orang itu. Bulan, kita itu diundangnya berdua. Bapak nggak mungkin datang sendirian. Orang mereka ngundangnya kamu kok. Ya terus ngapain kita datang ke pesta itu, Pak? Sayang, dia itu sudah banyak ngasih bingkisan buat kamu, ya. Dan dia itu mengundang kita tanpa maksud buruk. Kamu juga nggak boleh dong punya pikiran negatif. Sekarang kok Bapak jadi mempromosikan dia sih? Tolong, tapi sebenarnya bukan buat aku, untuk tuanku Didi Pambudi. Oh, Didi Pambudi, saya kenal dia. Dia kan pernah kerja di sawah ini. Saya juga pernah ditolong sama dia kok dulu. Lalu, kamu minta pertolongan apa dari saya? Nanti kalau ada mobil mewah yang bertanya di mana rumah Didi, bapak jawab aja di rumah mewah itu yang di ujung sana. Itu sih gampang.
bukannya rumah mama yang ada di sana itu rumahnya penyihir? Kalau itu sih urusan saya. Dan saya punya satu permintaan lagi. Apa lagi? Bapak harus bilang kalau Bapak bekerja untuk Tuan Didi. Dan sawah ini juga milik beliau. Bisa, bisa. Makasih ya, Pak. Wah, bener-bener nih suku sepen aku jadi pemalas. Tapi, yaudahlah. Aku pengen tahu apa yang dia lakukan. Bapak, saya mau minta tolong. Apa yang bisa saya bantu? Besok, kalau ada yang tanya di mana rumah Tuan Didi, Bapak jawab aja, Pak, di sana. Bapak juga harus bilang kalau Bapak bekerja untuknya. Ah, nggak mau ah. Itu namanya bohong. Setahu saya, rumah besar itu milik penyihir. Dan perkebunan ini bukan milik Tuan Didi. Iya, tapi sebentar lagi rumah itu akan menjadi rumah Tuan Didi. Ah, saya nggak kenal Tuan Didi. Ngapain bohong? Bapak pasti kenal Tuan saya. Karena Tuan saya pernah bekerja di sini. Setahu saya, yang pernah bekerja di perkebunan ini nggak ada yang namanya Didi. Kalau Budi gimana? Bapak kenal kan, Pak? Oh, Budi? Budi yang pernah bekerja di sini dengan kucingnya itu? Iya, Pak. Didi Pam Budi itu ya Budi. Saya kucing yang setia itu loh, Pak. Hah? Kamu si kucing? Kalau begitu, saya mau bantu. Terima kasih ya, Pak. Bulan, dari tadi kok cemburu terus. Kenapa? Terus gimana undangannya Pak Didi? Kamu mau kan? Ngapain sih, Pak? Kita kan nggak kenal sama orang itu. Ngapain kita datang ke rumahnya? Sayang. Justru itu kita harus datang ke pesta orang kaya itu, ya kan? Siapa tahu ada kesempatan, Bapak bisa kenalan dan bisa berbisnis sama orang kaya, ya? Bapak tuh cari keuntungan sendiri ya. Kalau Bulan pikir-pikir, semuanya tuh aneh. Pembantunya terlalu membanggakan, Pak. Feeling Bulan sih, mereka cuma mainin kita doang, Pak. Sayang, biar gimana pun, itu ada keuntungannya buat kita berdua. Yang Bapak dengar sih, Tuan muda itu orangnya keren, gagah. Ya, siapa tahu aja kan kamu bisa. Cukup, Pak. Bapak nggak usah jodoh-jodohin Bulan deh. Bulan ini udah gede, Pak. Dan kalau boleh Bulan jujur, Bulan udah mencintai seseorang, Pak. Bapak nggak pernah lihat kok pasangan kamu itu datang ke rumah atau jemput kamu atau apalah. Berarti menurut Bapak kamu itu belum punya pasangan. Selama Bapak belum lihat, kamu besok harus ikut ke pesta. Ya, ini perintah, bukan rayuan. Ada bisa saya bantu? Iya, Pak. Saya mau minta tolong. Bapak kenal dengan Budi kan, Pak? Budi. Oh iya, saya kenal. Dia anak baik dan juga anak yang rajin. Budi itu tuan saya, Pak. Nama lengkapnya Didi Pam Budi. Ada bisa saya bantu? Saya minta tolong. Nanti kalau ada orang yang tanya ke Bapak, di mana rumah Tuan Didi, Bapak jawab aja, Pak, di rumah yang mewah itu. Dan Bapak juga harus mengaku sebagai karyawannya. Dan peternakan ini juga punya beliau. Bagaimana, Pak? Bapak mau, kan? Tenang saja. Itu gampang. Makasih ya, Pak. Ya, ya, ya. Jadi
kamu kucing jelek itu. Penampilanmu berubah. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Hah? Mau minta petunjuk tentang ikan mas ajaib itu? Atau kamu mau mati? Tenang, aku udah gak butuh kok ikan mas ajaib itu lagi. Aku datang ke sini dengan maksud baik-baik. Aku ingin menyampaikan tantangan majikanku yang sangat kaya raya. Dan dia ingin adu kekayaan denganmu, penyihir jelek. Adu kekayaan? Dengar ya kucing jelek. Sekaya apa sih majikan kamu? Kamu kira aku tidak bisa lebih kaya dari majikan kamu? Mana mungkin. Rumahmu aja jelek gini. Kalau rumah majikanku, itu bagaikan istana yang bertabur emas. Dan semua perabotannya aja terbuat dari emas. Dengar ya jelek. Kamu kira aku tidak bisa menyihir rumahku menjadi emas, menjadi lebih kaya dari rumah majikanmu? Lihat. Wah gawat, ini sudah sama dengan rumah majikanku. Aduh, kenapa aku bocorkan keadaan rumah majikanku ya? Aduh, ah nggak apa-apa deh, kan cuma luarnya, dalamnya pasti kalah. Siapa takut? Silakan. Cemen, isinya gini doang. Apa katamu? Kamu curang. Harusnya kamu boleh ngikutin apa yang ada di rumah majikanku. Aduh, kalau begini aku bisa dimarahin nih sama majikanku. Gara-gara aku gak bisa ngejaga rahasia. Sekarang katakan, apa saja yang dimiliki oleh majikanmu? Ayo katakan. Aku gak mau kebanyakan bicara. Yang pasti, majikanku itu lebih hebat dan lebih gede daripada kamu. Heh, dengar aku kucing jelek. Kamu pikir aku penyihir kelas teri, hah? Aku ini penyihir yang terkenal di seluruh negeri ini. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Emang? Kamu bisa lebih gede daripada tuanku. Periksa deh mata kamu. Kayaknya mata kamu udah rabun deh. Masa sih wajahku sudah seseram ini? Badanku sudah segede ini? Masih saja belum dibilang seram? Belum dibilang gede? Ah, itu sih belum apa-apa. Tuanku itu lebih segalanya daripada kamu. Masa sih? Masih aja ada orang yang lebih jelek, lebih gede dari diriku. Tapi dia lebih gede daripada kamu. Oke, oke. Aku akan menyihir diriku agar lebih besar. Tenang. Lihat sekarang. Aku sudah lebih besar dan lebih buruk lagi kan? Itu sih masih kurang. Majikanku itu lebih gede daripada kamu. Kurang besar juga. Baiklah, aku akan membuat diriku lebih besar lagi. Lihat, sekarang badanku sudah super jumbo. Nah, ini baru penyihir yang paling seram dan yang paling gede. Hei kucing jelek, dengar ya. Di atas langit masih ada langit. Kamu pikir majikan kamu yang paling hebat? Oh, tidak. Akulah yang paling hebat. Bahkan aku bisa menyihir badanku lebih besar dari ini. Seperti gajah, harimau. Kau mau bukti? Nggak perlu. Aku percaya kok sama kamu. Tapi, cuma binatang yang besar aja kan? Yang kecil bisa nggak? Tubuh besar begini. Kamu pikir badanku tidak bisa lebih kecil, ha? Kalau aku bisa membuat badanku lebih besar, maka aku bisa membuat badanku lebih kecil, bahkan sekecil semut.
Kalau semut, aku nggak bisa ngeliat karena terlalu kecil. Gimana kalau tikus? Tikus? Cuma tikus. Kecil. Mana buktinya? Hah? Mau bukti? Cuma tikus. Lihat, sekarang aku bisa jadi tikus kan? Kamu masih ingat kan apa kata Masmu kemarin? Kalau sampai hari ini kamu tidak ada perubahan, maka... Jangan khawatir. Sekarang adalah hari baru untuk tuanku. Kita akan pergi dari rumah ini sekarang. Usah, kamu apa-apaan sih? Kita mau tinggal di mana? Iya, kucing ini emang mau ajak kamu tinggal di kolong jembatan, Di. Percaya sama Puso, Puso akan ngasih kebahagiaan buat Tuan. Gimana aku bisa percaya sama kamu? Jadi kamu lebih memilih kucing jelek ini? Dan sekali kamu memutuskan untuk meninggalkan rumah ini, jangan berharap untuk kembali lagi, Di. Ingat itu. Puso, Puso akan berikan keajaiban untuk Tuan. Kamu dengar kan apa yang dikatakan Masku tadi? Kalau aku ikut dengan kamu, aku nggak bisa balik lagi ke sini. Kita nggak perlu balik ke sini lagi, Tuan. Gila kamu ya? Aku masih membutuhkan mereka. Apa Tuan nggak butuh aku? Aku ini sahabatmu. Mana mungkin aku tidak membutuhkanmu? Tapi mereka saudaraku. Aku jadi bingung. Ingat, Tuan. Aku adalah warisan dari Bapak. Dan pasti beliau punya tujuan. Kenapa aku diberikan kepada putra kesayangannya? Tentunya Bapak juga percaya bahwa aku akan bermanfaat bagi Tuhan. Dan hari ini aku akan buktikan. Aku bukan sekedar hewan yang tak berguna. Tapi aku titipan Bapak yang bisa mengubah hidup Tuhan. Karena Tuhan telah memeliharaku dengan penuh kasih sayang sesuai janji Tuhan pada Bapak. Ayo Tuhan. Pak, permisi Pak. Saya mau tanya, rumahnya Didi Pambudi lewat sini Pak? Bapak, lurus saja ke sana, Pak. Bapak mau menemui Tuan Didi? Iya, Pak. Betul, Pak. Bapak kenal? Ya, bukannya kenal lagi, Pak. Saya ini kerjanya Pak Didi. Dan sawah di sini punya beliau.
Sebenarnya ini rumah siapa sih? Kok masuk rumah orang tanpa izin sih? Tuan, rumah ini milik Tuan. Tuan siapa? Mana orangnya? Aku nggak enak, Bos. Ntar disangkain kita maling lagi. Mendingan kita keluar aja yuk. Tuanku, pemilik rumah ini adalah tuanku. Kamu bercanda. Ini keajaiban yang telah aku janjikan kepada Tuan. Lalu penyihir itu mana? Kamu beli rumah ini dengan apa? Kan kamu nggak punya uang. Penyihir itu sudah mati. Kamu bisa mengalahkan penyihir itu? Hebat banget kamu, Puso. Wah, mulai sekarang nggak ada orang yang takut disihir lagi ya? Makanya, percaya deh sama Puso. Pus, mereka berdua untuk apa? Tuan gak usah takut. Mereka berdua udah jina kok. Kenalin Tuan. Yang ini Angie, yang ini Jelita. Angie, Jelita. Ini adalah Tuan kalian yang baru. Didi Pambudi. Halo Tuan Didi. Selamat datang. Kami siap merayani Tuan. Sekarang Tuan saya serahkan kepada mereka berdua ya. Beres Bos Pus. You. Maaf Pak, mau numpang tanya Pak. Kalau rumahnya Didi Pambudi itu lewat sini nggak sih Pak? Oh, Tuan Didi. Gampang kok Pak. Rumahnya ada di sebelah sana. Dan saya yang merawat kebun ini. Berarti pembantu itu nggak bohong ya? Pak Didi yang dia bilang itu beneran kaya. Tapi aku kan bukan cewek matre. Ngapain aku mikirin dia? Permisi, Pak. Ya, kenapa? Ada apa, Pak? Saya mau tanya, rumahnya Didi Pambudi, Bapak tahu? Oh, sudah deket, Pak. Dari sini, lurus, terus belok kiri. Lah, di sana ada rumah yang paling megah. Itu rumah Tuan Didi Pambudi. Oke, oke. Patokannya apa, Pak? Atau pagar, atau warna rumah, atau apa, Pak? Itu rumahnya terbuat dari emas. Berkilauan deh. Pokoknya rumah yang paling besar. Terbuat dari emas, Pak? Iya. Nggak salah ngomong apa tuh orang. Mana ada rumah dari emas? Pasti orang ini setengah nggak waras. Ini peternakan semuanya. Juga punya dia. Kucing itu benar-benar jujur. Yang dia bilang semuanya benar. Tapi dibandingkan semua hartanya itu, aku tetap milih Budi. Cinta aku kan hanya untuk Budi. Pegang-pegang, tas yang masuk.
Wan ganteng juga ya? Ya iya, Wan. Makeupnya Miss Universe gitu loh. Aduh, ini bisa sama sebang ya. Mau makannya susah banget sih. Tuan, sebelum Tuan makan, sebaiknya Tuan menggunakan sebet. Selanjutnya, Tuan belajar bagaimana makan dengan garpu sama pisau, oke? Ini begini caranya ya. Aduh, aduh, aduh! Jangan begitu, Tuan. Itu salah. Itu cara memotong kambing. Begini ya caranya ya, oke? Begini nih. Akhirnya kita sudah sampai. Tuh, bener kan? Pembantunya nggak bohong kan? Buktinya aja tuh, pilarnya dari emas. Pak, pestanya nanti malam kan? Kok kita udah nyampe duluan sih? Bete di sini. Eh, kamu nggak boleh bete dong. Kita kan tamu spesial. Udah, kamu santai aja. Yuk, kita masuk. Benar itu Bulan. Wah, Buso. Ini benar-benar kejutan. Oh, jadi ini Tuan kamu yang selama ini kamu ceritakan. Iya, Pak. Perkenalkan, Pak. Ini Tuan saya, Didi Pambudi. Didi. Cakra. Ganteng juga ini anak. Rasanya wajahnya tidak asing. Tapi di mana ya saya pernah melihat dia? Oke. Ini anak saya, Bulan. Kenalin, ini anak saya, Bulan. Didi. Bulan. Pak, anak Bapak cantik juga ya, Pak? Terima kasih. Ini orang baru kenal udah gombal banget sih. Dasar basi. Gimana, Pak? Nggak kesasar kan kesini? Enggak. Kebetulan kami tidak nyasar. Kami nanya sama beberapa orang tadi. Mereka semuanya kenal sama Tuhan. Setiap kami bertanya tadi di perkebunan, di peternakan, di sawah, mereka bilang mereka bekerja sama Tuhan. Gila nih, Puso. Ngapain aja dia? Ya udah deh, aku ikutin aja. Tapi di usia sangat muda ini, Anda sudah sukses. Punya rumah, sawah, peternakan yang sangat maju. Semua yang saya dapatkan di dunia ini hanyalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Jadi, saya hanya bisa menjaganya. Benar-benar anak muda yang rendah hati. Kekayaan yang dia miliki tidak membuatnya dia lupa diri. So acting banget sih ini cowok. Nih cowok. Bulan, suka gak rumahku ini? Yeah.
suka ya sama rumahku? Apa kurang bagus? Rumah kamu bagus, tapi aku lebih suka rumah aku sendiri. Bulan, kamu emang pendiam ya? Aku emang kayak gini, apalagi sama orang yang belum aku kenal. Tapi aku merasa kenal kamu kok. Mana mungkin, aku aja baru pertama kali ketemu kamu. Sepertinya aku sering ketemu kamu. Di mana? Dalam mimpi. Ih, ini cowok nyebelin banget sih. Berani-beraninya dia mimpin aku. Mau tahu aja sih. Paling dia lagi PDKT. Tadi gue sok tahu dia PDKT. Bulan, aku boleh tanya satu hal gak sama kamu? Tanya apa? Bulan, kamu sudah punya pacar belum? Aku udah mencintai seseorang. Aku boleh tahu gak? Siapa sih laki-laki yang beruntung itu? Kamu gak kenal sama dia. Dia tampan gak seperti aku? Dia jauh lebih tampan dari kamu. Apa dia kaya? Enggak. Dia orang yang sangat miskin. Dia hanya seorang buruh pabrik. Tapi hatinya penuh dengan kasih. Bulan, kamu cantik. Tapi kenapa sih kamu suka laki-laki miskin? Karena aku mencintai hatinya, bukan hartanya. Tapi lama-lama cinta bisa terkikis loh kalau nggak ada uangnya. Kata siapa? Cinta itu nggak bisa dibeli dengan uang. Pak Cakra, Pak Cakra, Pak Cakra. Saya mau menyampaikan rahasia, Pak. Rahasia apa? Mereka berdua saling mencintai. Mereka berdua, maksud kamu? Ya siapa lagi lah, Pak. Tuan saya dan Non Bulan. Saya rasa anak saya nggak suka sama tuan kamu. Karena waktu saya ajak ke sini, anak saya tidak mau harus saya paksa. Mungkin Non Bulan nggak tahu kalau Tuan Didi itu adalah orang yang ia cintai, yaitu Budi. Kalau Tuan nggak percaya, lihat aja ke dalam. Yuk. Ayo, yuk. Bersemi bunga di dada, tersiram debur ombak yang mendera. Pesona. Mungkinkah dia isi hati hamba? Fata Morgana atau mimpiku di ujung senja. Aku harap dia, aku damba dia, untuk bersama memerankan legenda dunia Romeo and Julia. Mungkinkah anganku jadi nyata? Kau datang bawa cinta. Dalam mimpi ya, kita bisa ketemu lagi. Kamu berubah banget. Aku sedang bersandiwara. Uso yang ngatur semua ini. Aku gak tahu apa yang dia lakukan. Sampai-sampai
dia mempertemukan aku sama kamu. Kalau gitu, kita harus berterima kasih pada Puso. Bulan, aku sangat mencintai kamu. Budi, kamu jauh lebih tahu perasaan aku. Aku juga sangat mencintai kamu. Di, Mas nggak nyangka kamu bisa seperti ini. Apa sih yang kamu lakukan selama ini? Ini semua berkat Puso. Dia yang membantu saya hingga saya seperti ini. Kamu benar-benar beruntung ya, Di. Berkat kesabaran kamu selama ini telah membuahkan hasil. Mas, permisi ya. Iya, Di. Wah, Di. Bapak nggak nyangka loh. Gila, bisa kayak gini hebatnya kamu, Di. Wah, semangat deh, Di. Iya, Di. Aku juga nggak nyangka banget kamu bisa kayak gini. Apalagi kamu dapetin cewek yang kamu mau. Aku bangga deh sama kamu. Sekarang saatnya kita potong kue. Yuk. Ha ha ha!